Ya ini kan kami untuk menciptakan tingkat kunjungan wisata yang lebih besar lagi. Target 2019 kan kunjungan wisata kan 2 juta. Nah 2020 itu kan harus lebih daripada 2 juta. Ya, sampai saat ini target wisata sudah? Target sekarang sampai Oktober 1.680.000. Berarti untuk tahun 2019, Desember lebih. Berarti ada 90%. Ya, iya, 90%. Ya. Kira-kira adanya kampung wisata di Kanoman ini bisa menarik lagi nggak, Pak? Ya harus karena memang selama ini kan PHRI kan mengeluhkan kenapa orang datang ke Cirebon itu satu hari pulang lagi kadang-kadang tidak nginap. Kenapa? Karena kurangnya destinasi wisata. Orang datang lagi-lagi datang ke Keraton Kanoman, ke Cirebonan, ke Sepuhan. Ya, tidak ada destinasi wisata baru. Oleh karena itu kami menciptakan destinasi wisata baru. Salah satunya adalah ini kampung wisata seni. Ya.